Bareng aja biar pada enggak ketakutan. Tapi ini pasti belum makan nih, Bang Giang. Ya, aku siapin dah, kamu istirahat aja, Mas. Sendiri. Istirahat aja. Enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Kita ditemenin ada, di sini. Ada. Rame-rame. Ada. Dulu kalau ini kita temenin. Kalau ini kasus pembunuhan berarti enggak. Nah, kan. Nah, lo. Kalau kayak gini caranya aku tekotek deh. Takut. Jangan gitu dong, tambah marah nanti dia. Jangan gitu. Iya, kali dia tahu kita omongin kali ya. Ah, kamu sih. Nyalain lampu. Iya. Ayo. Kenapa? Apa? Mau ekspedisi kedua? Kenapa? Gak bisa matiin ya. Ini di bawah. Di bawah. Tadi di pantry ada bayangan yang lewat. Yuk, lu mau ngomong gitu gak enak. Tiba-tiba. Ini mobilnya kenapa? Mogok ini. Bikin film horor tapi ya? Emang. Mati mendadak? Iya, mati mendadak ini. Angin duduk nih. Lo asal nebak aja. Biasanya di kampung gitu. Stroke ya? Sebenarnya saya nggak ngerti mesin mobil, lebih ngerti mesin jahit. Oh. Saya ngerti nih. Ngapain bawa mobil? Iya. Saya cuma supir, bukan montir. Mana-mana bawa singer kalau mau lo. Lo cek aja, lo ngerti mesin kan? Elah. Apa katanya? Wah, ini mesti cabut geraham bungsu nih. Gimana ya, Pak? Kira-kira ya, Pak? Pak, overheat ini kayaknya. Radiatornya udah jebol. Duh, elah. Wen, jangan ngecek-ngecek ke belakang. Ya, gue ngecek-ngecek aja. Serem ini, ya. Wen. Apaan sih? Udah aman. Orang gak kenapa-napa ini, berarti tinggal mesinnya doang. Iya, mesinnya doang. Tapi sih gak ada sesuatu yang rusak gitu kalau saya lihat. Ini kayaknya radiatornya udah rekondisi nih, Mas. Udah rekondisi nih, jadi dia gampang overheat ke dalam. Awas, meleduk di dalamnya. Biarin aja dulu, tungguin montir mendingan. Kalau enggak, ganti radiatornya. Yaudah, saya juga gak ngerti ngapa-ngapain deh. Kalau radiatornya rusak, ganti radio Hulk. Itu radiator. Masa radiator? Aneh bener. Maaf dah, gua kan gak ngerti mesin.